Permisi, Miss Tasya. Hai, Miss Raldo. Halo, aviation mates. Wah, lagi apa nih, Miss? Aku lagi timbang berat badan nih. Oh iya, Miss. Harus dikontrol terus ya berat badannya. Harus dong, supaya kita tahu berat badan kita itu masih ideal atau enggak. Emang gimana sih, Miss, caranya biar tahu berat badan kita itu udah ideal apa belum? Nah, ini salah satu yang aviation mates masih banyak salah dengan terpaku sama ukuran tinggi badan dikurang 110 aja. Padahal itu sebenarnya kurang akurat ya. Kalau kalian mau lebih tahu apakah berat badan kalian itu masih ideal atau enggak secara akurat, kalian boleh cek di BMI Calculator. Caranya gampang banget, kalian tinggal cek aja di Google, ketik BMI Calculator, kemudian akan banyak sekali web yang menyediakan secara gratis dan kalian bisa langsung input saja tinggi badan dan berat badannya di web tersebut. Lalu, apabila kalian mendapat persenan 18,5 sampai dengan 25%, berarti berat badan kalian adalah ideal. Namun apabila angka yang muncul adalah di atas atau di bawah itu, berarti berat badannya masih overweight atau underweight. Namun jangan khawatir buat adik-adik yang berat badannya belum ideal, nanti selama pendidikan di pos penerbangan akan dibimbing untuk diet atau program menambah berat badan.